bukan ninja, bukan CB, tapi ini cuma KLX. Lah kok kecil? Memang ada ya KLX kecil? KLX bukan, KLX. Yo, what's up guys, selamat datang lagi di YouTube channel Teguh Suwandi. Jadi buat lo semua yang baru pertama kali ngeliat ini YouTube channel, langsung aja klik tombol subscribe teman-teman yang warna merah di bawah. Gak kenal gak sayang ya, di subscribe lah biar kita kenal dan sayang satu sama lain. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasinya, agar setiap gue upload video ada notifikasi yang keluar di gadget kalian. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk nge-follow semua sosial media gue, ada TikTok, Facebook, dan juga Instagram. Gue letak di link deskripsi di bawah. Dan alangkah baiknya sebelum video dimulai, diklik tombol like pada video ini supaya gue parkir teman-teman. Jadi gue sebaca atau basa-basi, langsung saja kita klik video pertama. Let's go bosku. Dia paham agama. Agama yang mana dulu nih? Kalau agamanya Buddha gimana? Dia paham agama Kristen gimana? Sedangkan lu Muslim, gak bisa kan? Makanya lah ini kenapa orang tua gua selalu ngajarin gua kalau doa, minta segala sesuatu sama yang maha kuasa, harus detail. Kalau minta mobil 2 pintu gak sebut merek, pick up juga 2 pintu. Jadi langsung detail. Pengen mobil 2 pintu Ferrari, Lamborghini. Terus kerjaan cuma main Mobile Legend, ngocok Mobile Legend, ngocok. Wah itu juga yang maha kuasa dari atas ngomong, gak tahu diri. Hamba gak tahu diuntung gitu ya kan? Cok, ternyata rasis bukan cuma di dunia manusia doang guys, di dunia hewan juga ada guys. Ini mentang-mentang kucingnya kucing ras semua nih, anggora, dielus, disayang. Kucing kampung gak ada yang megang. Apalagi kucing kampung tuh banyak gunanya cuy. Apalagi kucing-kucing kampung yang bebas di komplek gitu ya. Itu kayak nangkepin hama, nangkepin tikus gitu loh. Coba kucing ras kalian, ada tikus, bukan tikusnya dikejar, eh kucing ras yang kabur. Botol minuman Motul. Agak kaget sih gua. Kalau cowok gua maklumin, ini cewek agak sok aja gua. Ini jangan-jangan sama lagi nih botol minumnya Motul nih. Iya ya ampun. Enggak, gue mau nanya. Sebenarnya ini bekas oli yang dicuci atau memang ada tumbler Motul yang dijual memang khusus untuk minum? Tapi kalau sempat bekas oli dicuci sih agak lain, lain banget malah. Iya, iya. Ya, ya le, ya le, ya le, ya le. Ya, ya, ya. Untung pakai helm. Kalau nggak pakai helm, lumayan nih itu lebam di sini. Ah, najis lah. Wajah lu wajah-wajah tukang pukul, Bang. Ya, kayak wajah-wajah pemegang kelas, pemegang satu sekolah. Malah joget-joget, ya ampun. Saksi sok Jumatan di Malaysia. Anjay. Gelo. Abis khotbah pusreng. Iya kan? Mainnya anti toksik, ya kan, dapat tim ampas. Ya kan, palingan cuma ngomongnya astagfirullah, ya kan? Enggak kebun binatang yang keluar. Namanya juga imam, anjay. Imamnya Teguh Suwandi goblok, orang rusak kayak gua disuruh jadi imam. Ya ampun, ya ampun. Jadi hari ini aku lagi makan pancake. Habis itu aku taruh di meja bentar, terus ada semut datang. Aku mau bilang halo, dia mana kabur dong. Padahal aku nggak mau ngapa-ngapain dia. Aku punya ide untuk bujuk dia pakai gula. Cuman 10 menit bener dong dia datang. OMG lucu banget. Jadi aku langsung tangkap, masukin dia ke toples, habis itu masukin dia ke freezer supaya dia pingsan. Habis itu aku punya kejutan untuk dia. Kita ikat. Pingsan atau mati? Kayaknya mati deh. Dia. Kita ikat semutnya pakai benang dan kita bakal ajak dia jalan-jalan. Pertama kita bakal main golf. Kita namain dia Fadel. Jujur aku main takut.
namanya Fadel aja. Aku pergi sendiri tapi aku ingat aku punya teman sekarang. Awalnya aku kayak malu banget karena aku enggak bisa main golf sama sekali. Tapi aku ingat itu kayaknya mati deh. Ngeliatin aku dan nontonin aku. Itu mati. Aku juga berteman sama semut-semut lain. Habis itu kita menikmati pemandangannya bareng-bareng. Kita benar-benar enjoy banget pemandangannya. Habis itu kita ke mall karena aku ada kejutan lagi untuk Fadel. Aku ajak ke kafe dan biarin dia milih apapun yang dia mau. Dia milihnya Virgin Mojito mahal banget tapi dia enjoy. Memang suka morotin duit dia. Itu udah mati itu kita emang. Beli yogurt. Sekali ini kita bagi-bagi deh dan it's time to say goodbye, sedih banget. Tapi pas aku mau bebasin dia, aku digigit, oh my god. Terus Fadel coba kabur. Kalau lu ngejomblo dalam waktu yang agak lama, lama banget, sampai 6, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, kayaknya gua wajarin sih, Mbak. Agak psikopat soalnya, Mbak. Inilah kenapa laki-laki punya teman yang banyak. Sesama pria harus menyelamatkan, men. Mantap. Bukan ninja, bukan CB, tapi ini cuma KLX. Lah, kok kecil? Kok kecil, guys? Memang ada ya KLX kecil? KLX bukan. KLX. Bahkan abang ini dilarang menggunakan huruf kapital ya guys ya. Harus pakai huruf kecil. Jangan mentang-mentang abangnya kecil, dia harus pakai huruf kecil juga ya. Anjay. Bersatu dengan alam. Di balkon bisa ngudut sambil berak, ngeden-ngeden. Oh, mantap kali, Bah. Siapa yang buat ini, sumpah? Nyolong, cok, dipatahin. Kunci stang dipatahin, kuat banget tangannya ya. Cok, langsung di step. Gila, gua kira skill corong orang Indonesia itu udah nomor 1. Ternyata di luar negeri ada yang lebih cepet, cok. Gak nyampe 2 detik, tetak, langsung dapat. POV, sengaja aku lama-lamain karena pembelinya ganteng. Tapi penjualnya laki. Dinajis. Saya ngaduin ke istri atau bapaknya aja yang langsung jujur ke istri, Pak? Pilih mana, Pak? Ganggu banget gue ngeliatnya, sumpah, guys. Hindari razia rambut, siswa ini punya cara tidak biasa. Cok, sembunyi isi itu. Pak Jack. Gua tahu nih dia sembunyi isi itu karena takut nih. Ini pasti guru-guru yang tidak punya hati nurani kalau motong rambut ya. Kalau guru yang baik sih kayak rambut lebih dikit, nyentuh kuping, yang dipotong cuma dikit doang nih, cuma segininya yang dipotong nih. Tapi guru yang tidak punya hati nurani cuma lebih dikit ini rambut, dipotong sampai berpitak-pitak sampai kulit-kulit kepala kelihatan. Mau enggak mau ya harus botak. Itu tuh guru-guru yang agak jahat. Isi terus selama belum patah per, isi terus. Mereka mau mudik atau minggat sih? Buka depan, biar dia isi kepalanya juga. Terlilit pinjol, guys. Makanya minggat. Balas dendam, kabur. Ini mobil rental sih, bukan mobil pribadi. Kebanyakan orang Indonesia ya, kalau barang bukan milik dia, nggak dijaga. Tapi yang gue bingung nih, kayak gini-gini seharusnya langsung, kalau kelihatan di jalan, seharusnya harusnya berhenti, langsung kena tilang. Membahayakan pengguna jalannya lainnya, cok. Apalagi kalau saya jalannya tuh agak tanjakan, ya kan? Mobilnya nggak bisa nggak narik. Mundur ke belakang, kena yang di belakang. Ngerugin orang, cok. Kini. Tanya apa sih? Ya ampun kasih bang, mukanya kasian banget bang. Gangga apa gangga? Ih ngambek. Wah itu monyet kalau ngomong. Gak nyangka gue diginiin, kecewa, gue kecewa, kecewa. Gue juga waktu gue SMK memang c**k juga, cuma di depan guru gue juga, men. Terlalu berani lu, sumpah. Studi remaja yang tidak punya pacar tingkat depresinya jauh lebih rendah. Iya, nggak depresi sih, cuma suka senyum sendiri. Jadi jomblo di siang hari nggak masalah, seneng. Jadi jomblo di jam 12 malam ke atas. Apalagi kalau nggak bisa tidur ya, tutup mata, terus kita berimajinasi, ngebuat skenario kalau kita punya pacar yang kita suka, senyum sendiri kayak orang tolol, kayak orang goblok, kayak orang gila.
Itu kayaknya sakit deh. Itu suara-suara yang dada lu ditumbuk. Sakit tuh. An'ama bihi 'alaikum fi biladin bisyukr allati tadumu fi. Ini orang yang di depan nih, masuk gigi. Ngerti ya maksud gua masuk gigi ya? Yang lihat risih, yang ngerasain lebih risih. Memang gak enak banget sih kalau lagi masuk gigi ya, kayak ari nyempil-nyempil, terus kita jalan kegesek, gak enak sumpah. Risih banget, cok. Oke okay guys, thank you nonton sampai akhir. Gue harap lo nonton ini semua terhibur. Jika ada salah kata atau ada kata-kata tidak baik, mohon maaf teman-teman. See you in the next video. Bye-bye, love you all.